Kamu cantik, kamu seksi. Usiaku 150 tahun. Hati-hati dengan orang ini. Halo guys, masih di Jelajah Film Indonesia bersama Bukan Anak TV. Kali ini kita akan membahas satu film horor misteri. Film berkisah tentang sebuah teror yang menyerang sebuah perusahaan agensi model. Iya, angkat rambut. Bagus. Iya, robah lagi. Oke, lagi. Ricky. Ya, Bu. Coba kamu bikin adegan itu sedikit seksi. Baik, Bu. Film diawali dengan tragedi penyerangan oleh seekor ular putih terhadap para model cantik di tengah malam. Adalah Angel, salah satu model cantik yang menjadi korban gigitan ular tersebut. Yang pasien Angel hari ini sudah boleh pulang. Tapi kalau yang satunya lagi, siapa ya? Susan, dok. Semenjak kejadian itu, sikap dan perilaku Angel berubah. Angel semakin agresif dan nakal. Ari. Kalau mau lihat lagi yang kayak tadi, datang aja ke rumah saya. Lihat apaan sih? Ada aja. Sabar dulu dong, Mai. Saya lagi dapat input yang bagus. Sabar, sabar. Sejak kapan saya disuruh nungguin model kampungan kayak dia? Suruh dia minggir, atau saya pulang. Maya yang sedari awal tidak menyukai perilaku Angel, memperingatkan pacarnya yang seorang fotografer untuk berhati-hati dengan Angel. Angel? Ayo berangkat, nanti telat. Terus terang, saya cemburu. Kalau kamu memperhatikan Angel. Jangan punya pikiran seperti itu. Memang sudah tugas saya sebagai fotografer. Dasar kunyuk. Lama banget sih tuh Reki motret model baru itu. Lihat tuh gaya tuh cewek, sengak banget. Minum aja pakai diambilin segala. Wah, kayaknya lu bakal dapat saingan berat, Mai. Lihat aja tuh. Lama-lama, laki lu bisa digait dia. Oke, Angel ya. Senyum yang manis. Iya. Sengaja aku antar dia ke sini. Bawa dia ke ranjangku. Kenapa? Kamu gak suka? Perlahan Angel menebar teror, menggoda setiap lelaki hidung belang yang dengan sengaja menggodanya. Angel membawanya ke atas ranjang sebelum dibinasakan. Ada sosok gaib yang menuntun Angel untuk melakukan kebiadaban tersebut. Bawa dia ke ranjangku. Ikut aku. Tak hanya para lelaki yang menjadi korban teror pembunuhan misterius tersebut, rupanya para model cantik di agensi Angel bekerja
satu persatu hilang dan ditemukan tewas secara mengenaskan. Kamu cantik. Weni, Rati, Sony, Ari, semuanya menghilang secara misterius. Kejadian-kejadian itu muncul sejak si Angel kerja di sini. Mai, kalau sirik sama orang, jangan dikait-kaitkan dong. Memangnya si Angel tukang makan orang apa? Diam loh, gak usah pakai ngebelain segala. Cewek murahan kayak gitu aja, dibelain. Diketahui model-model cantik tersebut justru dijadikan tumbal ibu manajer yang bersekutu dengan iblis. Mereka dibunuh setelah melakukan adegan di luar nalar. Agak lain ya ini film, ada unsur lagi bete-nya ternyata. Sepak terjang para iblis tersebut dipantau petapa sakti dan seorang pawang ular. Kamu seksi. Jangan. Untuk apa kau lakukan hal yang tidak terpuji seperti ini? Jangan ikut campur urusan orang lain, Pak Tua. Pergi dari sini atau kuhisap habis darahmu. Kau masih muda dan cantik. Masih mempunyai kekuatan untuk mencari nafkah yang halal. Jangan memakan harta iblis. Tanpa kau sadari, akan mengorbankan dirimu sendiri. Jangan banyak mulut, Patua. Kau harus menerima ganjaran atas kelancanganmu. Setelah menghabisi manajer lesbi yang bersekutu dengan iblis, pawang ular mengejar keberadaan siluman perempuan yang merasuk ke jasad Angel yang selalu memakan korban. Pertarungan sengit kembali terjadi dan kini saling memperebutkan kekuatan ular putih. Keduanya ternyata sama-sama menganut ilmu hitam. Berikan ular putih itu padaku. Berani-beraninya kau mengusik aku, bocah ingus. Kau bukan tandingan. Sana, minta keluarin ibumu. Baru kau hadapi aku. Kurang ajar. Hingga datang petapa sakti dan menghancurkan kekuatan keduanya. Sudah 150 tahun kita tidak berjumpa. Aku tahu persis kelakuan kalian di atas dunia ini. Film pun berakhir. Angel kembali pulih dan menjadi sosok dirinya. Ron, aku menyukaimu. Iya. Film dibintangi Sally Marcelina, Wendy Sindiana, Sony Dewantara, dan kawan-kawan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nonton full streamingnya, karena di sini kita hanya mereview saja. Film berjudul Ranjang Pemikat. Kamu cantik, kamu seksi.